فقص علي القصص قال لا تخف نجوانا جوت من القوم الظالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan kali ini kami akan bercerita sedikit mengenai kegiatan dan keseruan kita bersama remaja dan masyarakat Dusun Montong Kles kemarin hari Minggu untuk melakukan pengecatan dan perapian Musala Nurul Islah yang tercinta di Dusun Montong Kles Desa Jenggi Utara ini. Dan yang Anda lagi tonton ini adalah video ketika Bapak Tuan Guru Haji Abdul Karim Syukran menghadiri acara atau hajatan kita yang kita lakukan setiap satu bulan sekali, yakni pengajian dialog antara remaja dan masyarakat Dusun Montong Kles dipandu langsung oleh Bapak Tuan Guru Haji Abdul Karim Syukran. Dan akhirnya pagi pun datang dan tibalah kita bersama remaja dan masyarakat Dusun Montong Kles melakukan pembersihan di depan halaman Musala Nurul Islah sebelum kita melakukan pengecatan. Dan ada yang bertugas mencari bambu untuk membuat gegelung namanya kalau di Lombok. Kita bikin di depan pintu masuk musala. Dan ada juga sebagian yang mengecat tembok yang ada di Musala Nurul Islah ini. Dan kebetulan musala kami sudah berumur sekitar 20-an tahun. Dan kemarin ini sisa-sisa dari ganasnya gempa yang terjadi di Lombok. Yo, seterum berjaga di dalam ni tak kuit. Dan alhamdulillah pengecatan dan penataan Musala Nurul Islah ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, bahkan melampaui rencana. Dan terima kasih kepada semua remaja yang antusias mengecat atau antusiasmenya sangat tinggi. Sehingga proses pengecatan ini sangat-sangat cepat terselesaikan. Dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah penampakan musala kita setelah dicat berwarna biru, baik siang maupun malamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما وعد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال كلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى ذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير جاءه وقص عليه القصص قال لا تخذ نجوانا جوت من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم.